Bagaimana Nyonya Puff? Ayo kita mulai pesta ini. Maafkan aku Nyonya Puff, aku tahu apa kesalahanku. Jangan khawatir Nyonya Puff, aku bisa mengurusnya. Tidak, SpongeBob, jangan lagi. Tidak, kita terbang. Itu bagus. Satu kecelakaan lagi, kau pasti meletus. Sini biar aku yang mengemudi. Tidak, SpongeBob, jangan sentuh itu. Hei Nyonya Puff, bagaimana keadaanmu? Oh, tidak. Apa yang terjadi padaku? Aku khawatir kau sudah mengalami kecelakaan serius. Kelihatannya saat kau jatuh, kantong pengembangmu pecah. Oh, tidak. Apakah aku akan jadi diriku sendiri lagi? Tidak, aku hanya khawatir kau tidak bisa menjadi Puff lagi, mengerti? Ada apa dengan mereka? Oh, bukan masalah yang serius. Hanya korban dari balapan derby minggu ini. Ayo kita lihat korbannya. Ini cukup menghibur. Cukup mengerikan, bukan? Mereka sangat berani mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita. Mempertaruhkan hidup mereka demi hiburan kita. Akhirnya aku bisa bebas dari SpongeBob selamanya. Dan aku mengatakan itu dalam arti yang buruk sekali. Apa yang lucu? Aku tahu cara agar kau mendapatkan nilai tambahan. Hore! Baiklah para pengemudi, sekarang nyalakan mesin kalian dan kita mulai penghancurannya. Aku tidak bisa melihat. Tunggu. Ya, aku bisa. Apa yang terjadi? Apa? Ini tidak berjalan lancar. Rasanya aku menghalangi jalan pria itu. Nyalakan lampu belok. Sesuaikan kaca spion. Tangan di arah pukul 10 dan 2, dan akhirnya tekan pedal gas. Terkutuklah kau, SpongeBob. Ini dia saatnya. Bagus. Ingin menghancurkan seseorang, kurasa aku harus melakukannya sendiri. Tidak secepat itu, ada satu penantang lagi. Aku, The Half. Jadi dirimu lagi. Sekarang semua kembali normal. Iya, benar-benar normal.
ya, Bab. Kenapa kau bawa aku ke tempat terpencil dan sedikit mengerikan seperti ini? Untuk mengatasi rasa takutmu, SpongeBob. Tidak berhasil. Kita sampai. Oh, di mana kita? Jalan terpencil ini adalah tempat yang tepat untuk tes mengemudimu. Tes mengemudi? Benar. Kini kau bebas dari semua halangan di jalur yang mengganggu konsentrasimu. Di sini hanya ada jalanan kosong. Sekarang minggir. Ayo, menyingkirlah. Tapi Nyonya Puff, kau bilang aku tidak bisa diajari. Lupakan semua itu. Di sini kau bisa mengajar kepiting untuk mengemudi. Nyonya Puff, aku masih merasa terintimidasi. Dengar, kalau kau gugup mengemudi kapal, ulangi kata-kata ini. Fokus ke jalanan. Hanya jalanan yang ada. Mengerti? Oh, baiklah. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. 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 Hei, lihat aku, sama sekali tidak menabrak. Bagus sekali, teruskan saja dan aku tidak punya pilihan lain selain meluluskanmu. Ulangi saja mantra itu. Fokus ke jalanan, aku tidak terintimidasi. Mengemudi di antara garis. Bagus. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. Akhirnya menggunakan tanda belok. Cek. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. 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 Jack, Jack, dan Jack. Apa ini? Hanya satu tes lagi, dan tes yang paling mudah. SpongeBob, yang harus kau lakukan hanyalah memarkirkan perahu ini dengan aman. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. Fokus ke... Oh, di mana jalanannya? Tenang, SpongeBob. Dengarkan, kau hanya perlu memberhentikan kendaraan ini dengan aman. Fokus ke jalanan, hanya jalanan yang ada. Hentikan saja kapal ini. Fokus ke... Nyonya Puff, boleh aku minta tanganku kembali? Hentikan kendaraanmu! Maaf, Pak Polisi. Aku akan rem sekarang. Ada yang mencoba kabur. Menepilah SpongeBob dan cepat! Lihat! Syukurlah tidak ada yang lecet sedikit pun. SpongeBob, tesnya sudah selesai. Dan kau lulus. Ini sim milikmu. Dan aku bebas. Pelanggar lalu lintas telah berhenti. Aku rasa tidak. Apa ada masalah, Opsir? Kau telah melewati garis batas daerah 3 mil. Dan kau, Nyonya, adalah pelanggar bebas bersyarat. Artinya tes ini dibatalkan dan tidak sah. Aku ambil ini. Spongebob, aku